sebanyak 175 gram tepung terigu protein rendah dan 25 gram maizena. Tuang campuran 120 gram minyak goreng dan 180 gram susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk rata, lalu sisihkan. Kocok 400 gram putih telur, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh cream of tartar sampai setengah mengembang. Tambahkan 200 gram gula pasir sedikit-sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tuang ke dalam campuran tepung terigu sedikit-sedikit sambil diaduk perlahan, lalu tuang adonan ke dalam dua loyang ukuran 22 x 22 x 3 cm tanpa dioles margarin. Oven dengan api bawah, suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit hingga matang. Untuk krim, rebus 200 ml susu cair dan 50 gram gula pasir sambil diaduk sampai larut. Masukkan larutan 1 sendok makan maizena, aduk sampai meletup, matikan api, masukkan 1 buah kuning telur, aduk cepat. Nyalakan api, aduk sampai meletup-letup kembali. Kemudian dinginkan. Kocok 100 gram krim bubuk sambil ditambahkan adonan susu sedikit-sedikit sampai mengembang. Ambil selembar cake, lapisi dengan mica, hias dengan potongan 200 gram stroberi segar yang sudah dibersihkan. Tuang setengah bagian filling, tata stroberi utuh di dalamnya, lalu tuang sisa filling di atasnya. Tutup dengan selembar cake, oleskan krim, hias bagian atasnya dengan stroberi dan gula tepung.